Anda lihat, hari ada panas, hari ada hujan. Begitu juga hatiku padamu, sayang. Dan hari yang mendung ini, saya telah menjatuhkan sebuah buah sawit yang agak besar. Untukmu, sayang. Tiada emas, tiada intan, tiada belian saya kasih kamu. Tapi ini saya kasih kamu lah. Tak apa, itu duit juga tuh. You know I'm gonna get. Kembali ke channel kami. Kepada sesiapa yang berasa belum lagi subscribe channel kami, sila subscribe channel kami, share dan like video kami. Ini dia hasil kita tadi. Setelah kita menurunkan buah, menurunkan beberapa dahan. Sebab di kebun saya ini, pokoknya harus harus dirawat lagi, harus di pruning. Jadi seperti Anda lihat, kita ada buah sekitar 35 ke 40 kilo lah ini. Cara kita cara kita angkut dia, kita pergi ke pin point di sini, jangan pergi tengah, jangan pergi sini, pastikan berada di bahagian tandan dia, dia punya tangkai itu, dia punya tandan lah. Pin point di sini, cucuk balik ke sini, lock your hand here, make sure perfect firm grip so that it won't fall. Pastikan Anda memegangnya dan posisi Anda untuk mengangkat buah yang berat, pastikan berada yang di posture yang betul. Kalau Anda tidak melakukan dengan betul, Anda akan mendapatkan sakit pinggang. Dan malam-malam itu guys, kepada yang baru-baru kahwin itu, satu masalah lah itu. Jadi guys, yang baru-baru kahwin itu harus jaga pinggang ya guys. Sebab kita banyak menggunakan aksi guys. Okay guys, pinpoint ini about 30 degree angles. Dan pastikan pinggang Anda dalam keadaan yang betul, posisi yang betul. Tonggeng sikit, kalau dapat tonggeng, tonggeng sikit. Perut juga, kasih kempis sikit untuk mendapatkan udara yang betul. You know I'm gonna get. Okay guys, terima kasih kerana bersama kami dalam episode yang ini. Saya mengakhiri episode mengambil buah bersama dengan saya dan serta istri. Terima kasih lagi kerana menonton sehingga sekarang. Kepada sesiapa yang masih belum lagi subscribe channel kami, sila subscribe, share dan like video kami. Terima kasih guys, thumbs up dan peace yo. See you guys next time.